Selebgram Lucinta Luna mengakui dirinya terkena penyakit mental, dirinya pun memilih untuk menutup akun media sosial, medsos. Lucinta Luna kini memilih untuk menutup akun medsosnya karena terkena penyakit mental. Lucinta Luna pun sampai kesal gara-gara dihujani cibiran netizen. Sebelumnya, Lucinta sempat kesal gegara ia dibully seorang transgender, padahal, diakuinya ia benar-benar wanita sejak lahir. Adapun pemilik nama asli Ailuna Putri ini membeberkan ia lelah dengan komentar jahat. "Gue udah lelah, gue udah capek dan gue udah kebanyakan dihina bulian kelean, sampai gue divonis mental health," tulis Lucinta Luna pada postingan terbarunya Selasa, 22 Agustus 2023. Dirinya pun menyinggung rahasia tentang dirinya dan tak mungkin ia ungkap ke publik. "Semua orang punya rahasia dan gak mungkin gue speak up ke seluruh dunia. Kita semua umat beragama selalu saling merangkul," sambungnya. Bahkan, calon istri Artem Boltian ini geram karena banyak haters yang mengungkit almarhum kedua orang tuanya, "Untuk melawanku, hina aku, bully aku, injak-injak aku, mengutuk almarhum ayah ibu yang sudah meninggal. Puas," pungkasnya.